Turah-turah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan mampir serta menyimak video ini ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan belusukan kita ke Dusun Wonomulyo, Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, yang ternyata cukup luas ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belusukan ke Wonomulyo bagian bawah, maka kali ini kita akan ke Dusun Wonomulyo bagian atas. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak part satunya atau Wonomulyo bagian bawah, bisa tonton di video sebelumnya ya. Dusun Wonomulyo merupakan sebuah dusun yang berada di dataran tinggi di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Dusun Wonomulyo ini memiliki ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut. Dan secara administratif, Dusun Wonomulyo ini masuk wilayah Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Oke teman-teman, simak videonya sampai habis ya. Thank you.
Mas, videonan Mas. Nggih. Rame. Paling ngebahas mati jane ora gelem lho, jane tak. Bodo ora. Dapat nih Mas. Oh, sarangan. Atau sarangan Mas, sarangan. Tapi. Lo Jogja. Lo Jogja. Mencalon mangke tak 12 sangar. Pripun? Lewati Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Karanganyar. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Wah. Nggih, kula nuwun, Bu. Nembe. Oh, lho Mas. Menyiangi. Anu tadi nggih. Suket nggih. Nggih, matur nggih. Syukur-syukur nggih, Bu. Nggih. Kalau mau nyayur mah udah turah-turah ibu. Kalau oh, sayur, namun sayur kalau ditukar uang juga banyak. Dijualan kemana bu? Kalau jualan di sini aja. Udah ada yang ngambil apa gimana? Ada yang nampung ya? Ya ya, mau nampung. Oh, untuk nampung bu. Nek, katanya nek banyune mereka mau gembrojok nih. Banyune. Lo Jogja bu. Sudah ibu, sudah bu. Pak, gini, lo izin gini. Juga labu, ternyata ada labu juga. Labu oren. Kalau yang di bawah itu brokoli ya. Kita lihat di samping dusun ini sudah jurang ya. Oh, sudah jurang sana. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ke Dusun Wonomulyo di bagian atas ya. Nah, dari sini jaraknya sekitar 500 meter. Halo Bu.
Oke teman-teman, kita memasuki pemukiman warga Dusun Wonomulyo bagian atas ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi petualangan kita ke Dusun Wonomulyo ini ya. Desa yang sangat indah, mempesona dan subur. Nah, ini jalan menuju ladang ini. Wah, depan kita brokoli sangat subur sekali tuh. Walaupun brokolinya belum muncul, tapi daunnya gede-gede. Masya Allah teman-teman, sebuah kampung yang sangat asri dan subur ya, dengan suara burung yang bersaut-sautan. Adem pokoknya. Ini ada gubuk-gubuk kecil nih, tempat berteduh sementara. Pak, ye. Assalamualaikum, Gunun, Bu. Nggih, maten to niki? Nggih. Oh, nggih. Umur pinten yang ngaten niku? Niki 2 bulan. 2 bulan. Okay. Tapi ini curah hujan tinggi jadi kurang pada busuk atau gimana, Bu? Nggih. Wah, ini juga tanaman pengganggunya juga lebat banget ini. Yeah. Mesti buru-buru dicabutin. Yeah. Kalau nggak kalah ya, Bu. Iya. Yeah. Ini masih warna mulia nggih, Bu? Iya, warna mulia. Oh. Luas juga ya warna mulia nggih. Iya. Nah, ini masuknya bukit apa tuh, Bu? Bukit Sekudi. Bukit Sekudi. Yang sana, Bukit Sekudi. Oh, yang berikutnya Bukit Sekudi. Iya. Nah, yang atas itu? Ini Jedong. Jedong. Iya. Nek wisata mriki napa? Bukit Sekudi niku. Oh, sing Sekudi niku. Iya. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih, nggih.
Oke. Di sana juga ada tomat. Cuman kayaknya ini hujannya udah keseringan jadi pada layu itu batang apa daunnya. Enggak bu, bareng bu. Kalau di sini buncis. Jalan kok ibu? Kontur nih. Pun angsal jam segini. Di sana udah kali ya. Mau gak bu? Tapi ngigil mawon. Oh, tiang maton ge. Ye, mangke, insyaallah nek enak. Mangke, Bu, ge. Ye. Ge. Tanpa di sana juga ada petani yang bekerja di kemiringan tanah yang cukup ekstrim. Pipa-pipa untuk pengairan ladang. Panen ya bu? Izin saya ambil gambar ya. Niki pipa damel kan nggih? Sistem pengairan. Oh nggih. Ah, mboten napa-napa kok. Nggih, kula nggelek. Nek apa? Yang lainnya baru ditanam, baru sebulan, dua bulan, ini udah tiga bulan sendiri berarti ya? Dua bulan udah petik, udah kok, panen kalau loncang. Bukannya tiga bulan ya kalau loncang itu? Dua bulan. Oh ada yang dua bulan? Iya. Tapi bisa sampai tiga bulan juga kan? Bisa. Bisa, lebih banyak, banyak kan? Iya. Lebih maksimal lah gitu? Iya. Oh, ini kebanyakan hujan ya, jadinya pada mati nih. Iya. Jadi mendingan sebelum 3 bulan udah petik aja lah gitu ya. Sorry, Bu. Iya.
Nah teman-teman, ini adalah sungai yang berada di samping persis dari Dusun Wonomulyo ini ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan informasi ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.